Asli di Kalong Show, di video ini kita akan sama-sama mendengar Nabila menyanyikan lagu Driver License. Nah, lagunya Olivia Rodrigo yang 2 tahun ini sangat booming ya. Seperti apa dibawakan oleh Nabila? Kalau dari warna suaranya Olivia dan juga Nabila, gue rasa Nabila gak bakalan pernah ada kesulitan menyanyikan lagu ini. Dan penampilan ini ada di Showcase 2 ya, jadi udah lama banget ya. Gak apa-apa teman-teman ya, kita dengerin sama-sama aja yang teman-teman terutama gak diajak siapa-siapa malam ini, di rumah aja temenan cuma sama bantal ataupun guling ya. Ya udah, sebelum itu gue mohon maaf nanti kalau gue tutup videonya, tujuannya supaya gak diblok oleh YouTube. Dan juga teman-teman yang belum subscribe, please banget pakai klinking, gak capek ya. Oke, langsung aja kita denger Nabila Driver License. Yuks. Cause you're so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs crying cause you weren't around. And to my friends it's tired of hearing how much I miss you, but I cannot feel sorry for them cause they never know you the way that I do you today. Kan gue bilang apa, dihajar abis sama Nabila kan, iya kan ya, karena suaranya tuh pas banget di lagu ini ya. Dan di pada saat di ref tadi, itu tuh dia ubah, ada sedikit dia ubah dan bikin lagu yang udah enak tambah enak ya. Itulah Nabila menurut gue, selagi lo enjoy dengernya. Dan ternyata makin kesini gue makin sadar bahwa Nabila itu semua genre dihajar sama dia ya. Dan suaranya cocok-cocok aja, jadi kalau ada yang bilang suara Nabila pasti gak cocok di genre ini, enggak, gue gak setuju. Ini cocok terbukti kan? Lagu apa aja gila. Dan dia bukan masalah cuman cocok doang, dia bisa deliver semua itu ke kita, itu yang jadi kelebihan dia gitu ya. Bukan sebatas yang penting pitch-nya perfect aja, enggak, tapi feel-nya dia deliver ke kita, kita tahu gitu. Kita bisa langsung enjoy sama lagunya gitu loh. Ada yang bagus meliuk-liuk suaranya, pitch-nya tepat, tekniknya hebat gitu ya. Tapi lu gak bisa deliver emosinya ke kita. Habis itu lagunya itu jadi kita denger gak senikmat itu. Lebih cenderung kayak kita mendengar atau melihat sebuah atraksi gitu ya. Ya tetap aja gak enak gitu. Tapi kalau Nabila menurut gue dia
berhasil. Ya boleh lah, lu nanti request lagi deh. Yang mana lah lagu Nabila yang intronya beda dari selama ini yang gue bikin reactionnya. Ya silakan aja di DM IG atau kolom komen, request aja ya. Nanti gue bikinin, tapi mungkin gak langsung, tapi pasti gue bikinin ya. Oke, itu aja. Sampai ketemu di next video. Bye.